wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara yang bahagia, tuan imam, imam satu, imam dua, imam tiga. Tiga imam, betul lah kan? Dan barisan jawatankuasa masjid, kepimpinan-kepimpinan tertinggi kawasan Qaryah sini di semua peringkat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Syukur alhamdulillah. Pada malam ini sampai juga hamba kemari. Pergerakan dari Seremban jam 5.30 petang. Kini baru tiba. Mengengsot ke Padan. Dia bukan merangkak lagi dah mengengsot. Mana yang dah pek lah kan. Sabarlah orang yang duduk area sini kan. Jalan utama. Tapi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sekalian berada awal di tempat ini. Tempat yang memang menjadi tujuan kita. Malahan jangan lupa berdoa. Kalau dan mati sok biarlah kat sini contoh ayat eh. Biarlah dan mati kat masjid senang tak banyak cerita. Mandi pun boleh mandi tawis sini ha. Kan contohlah yo eh. Maknanya minta supaya la ilaha illallah, mudah-mudahan itulah menjadi pengakhiran kalam kita. Sebab tajuk yang dipilih pada malam ini adalah mengingati mati. Sebab itulah formula yang paling baik untuk menyelesaikan segala masalah di atas dunia pada hari. Ingat mati. Kan? Mak ai basah kipas ni. Ha, saya memang kalau tengok kipas basah ni memang terperanjat tu. 35,000 kipas ni. Kan? Slow eh tu yang tak rasa panas mana. Dia sebenarnya kipas ni kadang-kadang panasnya cuma dek ada orang dalam ni ramai yang beriman eh jadi sejuklah kan kata. Betullah kan. Jadi persoalan yang boleh kita tanya pada diri kita kan. Masalah-masalah yang berlaku di sekeliling kita betul ke mati itu mengingati mati itu boleh menyelesaikan memang ya. Masalah politik ingat mati selesai. Tak ada dia bergamuk-gamuk dah, dia fikir nak mati dah. Nak gaduh-gaduh pun buat apa? Sampailah tiga-tiga macam. Nak gaduh-gaduh pun buat apa? Kan? Ha. Fikir-fikir kalau-kalau gaduh-gaduh besok dah mati, kena. Tak sampai minta maaf. Gaduh-gaduh orang-orang usik sana, usik sini. Orang ni bukan geng kita, dia ni bukan geng kita. Sudah eh, kebahagiaan yang kita nak capai dalam politik tu adalah perpaduan dan rapatnya kuah satu dengan yang lain. Politik ni hidup bermasyarakat sebenarnya. Kita ni. Tak kira apa pun pengang kita, sampai ke masjid, tolak topi lah. Kan? Sampai kan nak semayang pun pilih imam. Ni kan imam kita ni. Nah, apa hal pula kan? Kan? Iktikad eh sama. Semua menyembah Allah. Sudahlah. Kan? Lainlah cari. Lainlah imam yang tak ada ilmu tu lainlah. Tapi ni dalam hal kadang bergaduh sebab politik. Cuba tengok. Nabi sayang isteri-isteri Nabi. Maka kita pun kena sayang isteri. Isteri kita. Orang perempuan dengar. Ya kan? Okey. Orang perempuan tak ada isteri tapi dia ada suami. Sayang suami sebab sama macam Nabi. Sebab Nabi sayang pasangan, kita sayang pasangan. Kedua, Nabi sayang keluarga, kita sayang keluarga kita. Ketiga, Nabi sayang sahabat. Maka kita kena sayang sahabat-sahabat kita. Termasuklah jiran tetangga kita kena sayang. Dan yang keempat, sayang siapa? Nabi sayang umat Islam yang berpegang teguh kepada syariat Islam. Jadi apa hal pula tak disebut dalam tu tentang parti mana? Dia tak Nabi ajar. Kalau dia bukan sama parti dengan kau, kau bangih lah dengan dia.
Tak ada, Nabi tak ajar. Tapi kalau dia berpegang teguh pada syariat Islam, sayanglah dia. Sebab Nabi sayang dia. Senang eh formula malam ni. Kan? Paning-paning. Sebab bila-bila boleh mati, bergaduh dengan orang, esok mati. Tak sampai minta maaf. Kan payah? Elok baik dengan semua orang. Senang habis itu. Yang paling senang adalah jadi orang baik. Iaitu baik dengan semua orang. Itu paling senang. Tanda-tanda orang yang baik datangnya disambut, baliknya diiring. Tak ada ditanya-tanya, ada disebut-sebut. Itu orang baik tu. Ni ya. Kita kan dalam tengah baik kenduri, bukan semua orang kita sambut masuk dalam rumah tu. Nampak, wuih sampai dah berlari nyambut dah. Kalau boleh nak buka pintu itu. Punya baik kita dengan dia, bawa peluk-peluk. Kan? Malakit pipi, nak kena cium. Kan? Tu tanda orang yang baik. Lepas tu balik bering, ada orang tu, okey, lelok jalan, kat dalam ya. Dia kita hantar sampai kereta, mana baik betul dia dengan kita. Iya, cuba fikir balik. Dalam majlis tu, saya rasa itulah, saya nak sampaikan salam yang Samsul Debat tak dapat datang malam ni. Dia baik betul dengan saya tetapi tak dapat datang. Jadi saya minta itulah, kita doakanlah mudah-mudahan dia panjang umur, ada rezeki dia akan datang. Ha, malam ni tak dapat dah. Oh, contohlah kan. Bila dia ada, Tuhan kawan saya, sahabat saya ada kat belakang tu, Samsul Debit tu. Makna baik kat tu, dia sebut nama. Saya seronok betul bila nampak dia datang ni, saya seronok lah. Dia sebut nama eh. Makna elok dia tu. Kalau kita sampai orang tu baik tak rati, makna belum tentu dia baik dengan kita. Ha, tapi sangkut baik lah. Agak sibuk eh. Contoh, habis tak payah hantar dah. Kadang-kadang kita marah orang tu. Kita sebab baik dengan dia, kita sakan. Tak payah hantar, kau duduk. Berhenti tu. Jangan hantar. Sebab dia jalan sendiri. Wah, macam tu kan. Kau sampai tahap tu lah. Kan? Sampai tahap tu. Siapa-siapa pun. Bila fikir pasal mati, dia mesti sepatutnya ada perasaan gerun sikit ke hati. Tu sebab, salah satu cara nak buang penyakit sombong adalah berkaitan dengan tiga aspek mati. Pertama, ziarah orang sakit tanat. InsyaAllah, kita akan kurang sikit penyakit sombong kita. Dengan sakit tanat, pergi tengok. Ya Allah, siannya, ya Allah. Eden besok macam mana lah, ya Allah. Janganlah kau bagi dan tanat macam ni, ya Allah. Kau nak cabut-cabut dalam nyawa aku. Janganlah macam tu. Sorry, wana nampak, ya Allah. Hidup macam tak hidup. Macam mati pun, ya. Ya Allah, wa akbar. Nak kan? Kurang sikit dah rasa gitu. Tapi janganlah saja-saja cari yang tanat tu. Dia pergi hospital. Ada tak yang tanat hari ni? Macam tu dah. Makna dengar ada yang tanat, pergi tengok. Tentulah. Yang kedua, ziarah orang meninggal. Ziarah orang meninggal boleh memupuk hati kita, ingat mati dan kita pun kurang sombong kita ke Allah Ta'ala. Tengok Allah, ramai pula yang tengok jenazah hari ni. Dan besok ada tak orang tengok dan dalam mulut dan jahat. Contoh. Tata tengok, ya Allah, tak ada orang tengok dia ha. Dan besok tata sama nasib macam dia. Nampak? Dia akan terusik hati tu. Dan yang ketiga, ziarah kubur. Pagi raya kita pergi kubur, mesti terdetik. Dan besok mati, tanam ke mana lah kat. Kalau mati duduk dalam ni, aduh, mesti terbit dalam mati tu. Kalau dia orang lah, kalau dia tu orang. Kalau binatang mungkin tak rasa, dia orang. Ada dalam mati tu, dan besok sampai masa dan akan mati. Ya Allah, langsung doa. Allahumma akhtim alaina bihusnil khatimah. Wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Minta pengakhiran kita yang baik. Tu sebab jangan hina orang. Hina-hina orang, entah-entah pengakhiran dia lebih baik dari kita yang perasaan baik. Kita tengok kan rancangan tanah kubur tu macam-macam kan. Ada yang mati terapung lah mayat Macam-macam lah gambaran kan. Menyala-nyala, manjang berapi saja, manjang busuk ya. Kan? Saya dah cadang kan dah tu. Buat selang-seli lah minggu ni yang teruk, minggu depan yang elok. Biarlah orang dapat dua-dua. Ni manjang yang teruk ya keluar. Orang bukan Islam yang tengok tu kan. Comih tengok lah. Kan? Yang not yet Muslim tu. Dia baru fikir-fikir. Tengok tu langsung tak jadi. Pula nyalo lah kubur ni. Alah, tauk-tauk mati ya, kan.
Kan betul tak? Selang salilah. Minggu ni ada kematian yang tak elok. Minggu depan ada kematian yang elok. Kan? Macam tu lah. Ni cadangan saya. Kan? Lepas tu ambil penduduk-penduduk sini. Gile-gile berlakon jadi mayat. Jadilah. Kan? Nak berlakon jadi watak utama tak rapat jadi mayat boleh. Okey lah kan? Tapi jangan main-main. Dulu kat Johor ada satu kes. Lama dah. Dah banyak tahun dah. Dah kat 10 tahun dah kat eh. Masa tu segi khusus imam tu cerita kat saya. Dia kata kat Johor pernah satu kes. Tak disebutlah daerah mana. Tapi dia kata ada ada berapa 10 ke 13 orang budak terlibat dengan pesta seks. 15 tahun. Budak umur 15 tahun. Bila terlibat macam tu. Lepas tu mak ayah dah merayu. Imam tolong lah. Imam tak tahu nak buat apa dengan anak eh. Pesta seks maknanya bukanlah kata yang gitu-gitu sangat. Ada yang dah terlepas. Ada yang belum. Ada yang macam-macam lah buat eh. Minum apa semua. Jadi imam cakap kalau saya dengan budak-budak saya buat jangan marah ya. Buat lah apa imam nak buat. Yang penting elok budak tu. Apa yang imam ni buat, dia kumpul dengan budak-budak tu, kan? Ditutup yang mulut tu, tutup, ikat, kemudian dikapan. Tangan, kaki dia ikat, kemudian dikapan. Dikapan, dibawa ke kawasan perkuburan, diletak dah gasyak gali kubur, letak ke topi kubur tu. Beza eh, ditalkin dulu sebelum tanam. Nah, yang omak eh, duduk sebelah imam. Adalah ustaz-ustaz yang lain pun tolong sekali lah. Mak ayah masing-masing duduk kat tepi kubur tu contohnya duduk sebelah. Yang imam tu baca, ketika ditanya oleh Tuhanmu siapakah? Nah, ditanya oleh malaikat siapakah Tuhan kamu, maka jawablah. Hancur tanyalah. Wahai sipulan-sipulan, tanya kan. Masa tu budak tu nak menjerit tak boleh. Dah tutup mulut. Yang mak macam ni sedih macam dah mati betul lah. Bila dah habis tu budak tu dah tak bunyi dah. Tinggal air mata je keluar. Lepas itu bawa masuk dalam kubur, dikambuhkan sampailah ke dada, kemudian bawa keluar balik. Bila keluar balik, buka kapan ni semua buka ni, sujud dia ke emak eh, dengan emak abah eh. Lepas itu barulah diceritakan, rupa-rupa setelah beberapa perenggan talqin tu dibacakan, budak tu dah nampak macam-macam. Yang emak abah pun tak nampak. Dia nampak macam-macam dan dia dah rasa seolah-olah dah percaya yang dia memang dah mati. Ha, nak tunjukkan. Sampai macam tu sekali buat. Budak tu lepas pada tu elok. Lepas tu tak tahulah. Lepas 2 3 bulan lepas tu tak tahulah. Masa tu elok, Rajab tak tahulah. Ha, saya wallahu alam tak tahu. Tapi makna kata sampai tahap tu nak bagi pengajaran. Tapi hari ni mak bapak ramai yang mengada-ngada eh. Anak-anak kena duduk kereta pun nak saman sekolah. Anak-anak kena rotan sikit cakap cikgu something. Kan macam-macam lah. Macam-macam. Sekarang cikgu tak boleh usik budak lah sekarang ni. Kita marin lagi pula. Sampai tetangga telinga. Marin kan berdarah-darah nak bercerita dengan abah kita. Takkan ada cerita tu. Sebab double dapat. Balik kalau cerita memang lagi kono. Baik diam. Kan mengadu tak dapat apa tu. Dulu abah kita hantar pergi ngaji. Siap hantar. Ni anak saya nak mengaji ustaz. Dan ni rotan ni. Rotan bagi. Kalau hari ni lah buat sistem macam tu. Bukan rotan. Padang bagi eh. Ini lah. Papal tikam ya. Mana tu? Tu saya cakap dengan cikgu-cikgu hari ni. Kalau mak bapak datang sekolah, jangan disuruh-suruh. Cakap tu orang. Yang pertemuan tiga penjuru tu. Saya nak tanya lah anak saya macam mana. Oh, dia ada budak ni baik sebenarnya. Tak ada masalah. Jadi baru tu budak tu tak berani buat panggil kat sekolah. Sebab dia tahu cikgu takkan suruh semua benda cerita. Tu sebab bila jadi satu hal, insiden budak-budak kat sekolah, sampai kita beritahu perangai budak ni, mak ayah tak percaya sebab selama tiap-tiap tahun cikgu cakap dia baik. Anak-anak kita ni beritahu dia jahat tak rugi, beritahu supaya ada tindakan-tindakan perlu diambil supaya budak-budak ni dibontuk. Budak-budak sekarang ni tak sama macam budak dulu. Budak sekarang ni tak sabar apa benda pun dia buat. Hari ni yang masuk rumah urut, bukannya budak remaja berumur 45 tahun. Hari ni remaja umur 14, 15 tahun, 16 tahun dah masuk rumah urut hari ni. Tak terdaya, tengok dalam handphone, mana nak cari tempat, nak melepaskan perasaan itu. Pergi rumah urut. Wah. Kanak-kanak umur 45 tahun, jangan cerita lah. Ini yang cerita yang belasan tahun ni. Bahaya betul budak-budak ni. Dah hapek ketagih. Lagi tak jadi apa anak-anak kita. Tu bahaya tu. Kan?
Mudah-mudahan luluslah orang undang-undang tu. Paning kepala. Lulus orang undang-undang tu, kita zone kan. Kuang ajar, baik rumah urut kat kawasan perumahan. Memang kuang ajar lah tu. Saya pernah ikut tu operasi tu. Saya ikut pejabat agama. Oi. Budak yang urut tu, bukan pakai baju biasa tau, jaring pakai. Kita daripada sehat tadi langsung longoh-longoh badan. Tadi elok, pahal longoh tertiba. Ha? Iya, yang main-main. Tu sebab dikatakan, la takrabu zina, jangan hampir. Hampir pun masalah. Bukan kata buek, hampir pun ada masalah. Ada seorang ustazah tu cakap dengan anak murid, jangan menghampiri zina. Jangan hampiri zina. Dia tak faham, dia kata, apa hal pula, kenapa? Kita bukan buek, setakat lalu, setakat dokek, apa masalah? Yang penting iman kita kuat. Dia kata, satu hari tu dia biasa pergi sekolah ikut jalan jauh. Dia tak terlambat, dia ikut jalan dokek. Doreh sampai ke sekolah. Tapi jalan tu melalui kawasan rumah pelacuran. Dia lalu kawasan tu. Sekali, dua kali, tiga kali. Rupa-rupa cerita dia melalui kawasan tu. Dah sampai ke telinga pelacur-pelacur kelas atasan kat situ. Ada seorang budak muda selalu lalu sini sekarang ni. Jom kita kacau dia. Yang geng-geng pelacur ni. Melalui jawatankuasa pelacuran kebangsaan. Dia pun bincang sama dia. Tak ada jawatankuasa tu, jangan cari pula. Kan? Dia bincang-bincang. Lepas tu dia orang pakat nak konokan budak ni. Budak tu pakai kupiah, budak sekolah agama. Sekali budak tu lalu, dia tengok pintu terbuka. Tapi budak tu baik tak tahu dia jalan. Lepas tu tolong, 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 tolong. Budak tu berlari. Dia kata, wah apa hal ni? Dia pun lari. Dekat pintu terbuka tu dia masuk. Tengok ada seorang perempuan dengan baju yang nipis, seksi macam ni. Mana? Mari sini. Dia dah macam ni. Dah togak. Bila dia jalan, tiba-tiba terjatuh seekor cicak atas kepala. Pam, jatuh. Dia tersadar, dia berlari. Dan pelacur-pelacur tadi semua golakkan dia. Terasa terbayang dia, setan tengah golakkan dia. Masa tu barulah dia faham cakap ustazah dia, jangan kamu hampiri zina. Jauh, bila jauh tu senang sikit hati kita. Tu sebab Abu Laits kata salah satu benda kita nak jaga langkah kaki kita. Sebab tu kita kena ingat, ingat pada mati. Bila sebut tentang mati, tak ada siapa yang ramai kadang-kadang sebut pasal mati. Tetapi ingat mati ni, Allah Ta'ala akan muliakan kita dengan tiga hal. Pertama, kita tidak akan melengah-lengahkan taubat kita. Yang kedua, kita akan rajin beramal ibadah. Dan yang ketiga, kita akan bersyukur dengan walaupun sekecil-kecil nikmat. Itu tiga kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan kalau kita tengok, ke tempat kematian sering dilupakan. Tempat kematian sering dilupakan bermaksud di mana juga kita berada, kita kadang-kadang lupa ke mana kita nak mati. Kalau kita bercadang nak mati di masjid, kena pastikan kita sentiasa pergi masjid. Tak ada siapa bercadang mati di pasaraya, walau macam mana dia gomar pun pergi pasaraya. Tak ada siapa pun goma meninggal kat pasar malam walaupun goma dia beli taufufah kat situ. Walaupun dia goma beli yang taufu. Kan kat pasar malam. Orang Malaysia ni dia pasar malam ni satu kemestian. Terutama orang perempuan. Jadual pasar malam dah ada meloket kat peti ais tu. Hari ni pasar malam mana? Besok pasar malam mana? Sebab di situlah barang-barang yang murah. Makan pun sedap. Dia pun goma pergi pasar malam marin. Tapi sekarang ni kena selubung kait tudung pergi. Orang dah rekod ada samsul debat. Kan? Saya ingat pergi Mekah hari tu bolehlah relax sikit. Tak ada tu. Pengah tawaf pun kacau kat orang. Pula kono perempuan ni. Langsung terlupa berapa round dah tadi pusing. Kacau tu lah. Kan? Jadi, masa saya pergi apa, kalau kat hotel kan, janganlah bercakap. Saya duduk dalam lift kan nak naik. Saya duduk kat Hilton dengan pak saudara saya semua. Saya pergi 90 orang di keluarga saya. Duduk dalam lift tu kan. Nah, memang diam, jangan cakap apa-apa. Dia kalau dengar suara tu dia tahu. So, diam. Yang perempuan orang kira, rasanya yelah. Bukan kot, tak tahu je dia. Itulah tu aku isi. Ya, bukan. Pangah saya tanya. Kita nak makan dulu kau balik bilik tu. Balik bilik dulu lah Pak Ngah. Betulah. Yang Pak Ngah saya sampai malih lah jalan dengan saya. Menyampah aku jalan dengan kau ni. Jajam ambil gambar. Dia yang kena ambil gambar. Kan? Itulah dia kan.
Ha, kita kena tahu. Kadang tampak kematian yang selalu kita lupakan. Kalau kita tengok, ramai dekat tempat-tempat yang kita pergi, tempat-tempat yang lekor tu, yang paling menyedihkan orang Islam yang paling ramai. Orang Islam yang paling ramai. Dan kalau kita tengok, mati ni macam-macam jenis mati. Ada seorang lelaki, berumur 74 tahun, dia pergi ke sebuah warung di Jalan Imbi di Kuala Lumpur, di Bukit Bintang. Ketika itu dah sudah lewat malam, dia memesan untuk minum, minum segelas teh tarik dan kemudian minum. Pekerja-pekerja kat kedai tu nampak dia mengurut-ngurut dada. Lepas tu dia letak kepala macam ni. Kesannya meninggal tu. Tiba-tiba je. Tak ada siapa sangka orang mati macam tu. Tu sebab dulu Ibrahim Adham bila ditanya, kalau aku nak buat maksiat macam mana? Maka Ibrahim Adham kata, kau jawab 5 soalan tu. Lepas tu kau buatlah maksiat kalau kau boleh. Macam mana lah? Yang pertama, kau cari tempat yang mana Allah Ta'ala tak nampak kau. Kau buatlah maksiat. Mana datang eh? Semua Allah Ta'ala nampak. Tahu tak apa. Itu yang heran orang kita nak buat maksiat pergi Thailand. Salah Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak nampak ke Thailand. Kesnya nampak. Pergi rumah ayam. Tahu rumah ayam? Rumah ayam lah. Tahu tak? Ah, baru pergi masjid mulalah elok, tak faham, malam nyampah pula. Iya kan. Pergi deh rumah pelacur tu. Keluar dari rumah pelacur lapar. Boleh tanya, "Kek mana nak cari restoran halal?" Kan bingainya kau jauh kan. Kau masuk rumah yang tak elok tu, kau tak fikir halal haram, tak mentadarah kau tanya restoran halal. Nah, usahlah polik ya kan. Ha, polik. Tu soalan pertama. Soalan kedua, Ibrahim Adham kata apa? Kalaulah apa, kau jangan makan rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Makan rezeki lain. Mana datang eh? Semua Allah Ta'ala bagi. Soalan ketiga, jangan duduk di atas muka bumi Allah, cari muka bumi lain. Kalau boleh, kau buatlah maksiat kat situ. Ada? Mana ada? Ada kat Kuala Lumpur. Apa, Wangsa Melawati ni ada satu tanah baru buka, tak tahu siapa punya. Itu pun Allah Ta'ala punya. Yang keempat, tak kala nak dicabut nyawa kau, kau tangguhkan. Kalau boleh kau tangguhkan, kau baiklah maksiat. Wahai manusia, aku nak cabut nyawa kau sekarang. Macam ni lah. Dan sibuk ni. Kalau boleh kau datang minggu depan. Dia nak pergi ceramah ni. Kan kajak-kajak kita bincang balik. La ilaha illallah. Kau dapat lah. Tak dapat dah. Kalau time tu, time tu lah. Kan? Dan yang kelima, tak kala kau nak dimasukkan ke dalam neraka, kau tangguhkanlah. Biar aku ibadah dulu. Kemudian kau tentukanlah, aku patut masuk syurga ke masuk neraka. Tak dapat dah. Tak dapat. Jadi kalau kita tengok dalam keadaan itu, mati tu tak kira. Tu sebab kita nak tentukan tompek senang aja, lazimkan diri kita. Tu sebab Abu Lait kata kita ni kena jaga 7 perkara nak kena jaga. Apa 7 perkara yang kita kena jaga? Yang pertama, jaga lisan kita. Lisan ni ada 2, satu lisan berlidah dan yang keduanya lisan berjari. Lisan berlidah, apa yang kita cakap, ya Allah tak sangka betul. Dan dengar dia kena tangkap anak. Bila? Tadi. Mana kau tahu? Entah dan dengar-dengar. Tak tahu tau. Dan dengar-dengar. Ya kau siapa cakap? Adalah 2-3 orang cakap. Betul ke tidak? Entah. Dia pula tak dah dengar macam tu, tak sabar jiwa tu nak cerita dengan orang lah. Kau tahu tak, anak eh kau nak tangkap? Mana kau tahu? Dia cakap. Dah kawan tu cakap pula dah. Wahai kawan tu tadi dah beritahu, dengar-dengar, belum tahu lagi dah. Sekejap, sorry, faham ke tidak ni saya cakap ni? Saya dengar-dengar aje. Tak tahu lah betul ke tidak. Ha, dah macam Jawa pula bunyi dah kan. Kan? Jadi maknanya lepas sampailah orang yang kelima, dendongnya habis semua anak eh kena tangkap. Dah habis semua eh. Nampak? Bila dia sebar-sebarkan benda tu banyak jadi tak betul. Tu lisan berlidah. Lisan berjari,
dalam handphone, WhatsApp, WeChat, BeTalk, Facebook. Dia ambil copy pada orang, send forward. Sedangkan benda tu tak betul. Itulah saham yang paling berbahaya, yang boleh menjerumuskan kita dalam api neraka tanpa kita sadar. Tu sebab WhatsApp, bila baca, kalau rasa tak tahu betul ke tidak, jangan forward. Kalau perlu delete, delete. Sebab takut-takut tak sengaja tersend. Kan? Delete tau. Kan? Barang siapa yang ni pesanan buat semua, kalau ternampak label makanan dekat belakang packaging makanan tu ada label E220, E221, E222, maka bersaksilah bahawa di dalamnya ada gelatin bab satu. Jangan makan, nanti jadi darah daging. Sila sebarkan kepada yang lain sekiranya anda mengambil berat. Oh man. Ada gelatin bab satu. Babilah kalau payah faham. Kan? Iyalah. Sedangkan itu tak betul. Sebab kalau tanda dia E220, E221 tu tadi, yang ada nombor-nombor tu, itu adalah pensampelan untuk menentukan dia gelatin apa. Itu saja. Kalau dah ada logo halal tu, halal lah. Itu je. Melainkan kita meragui logo halal tu. Ada yang kita nampak macam bau tampal yang nampak eh. Api telefon JAKIM. Kan? Macam tu lah. Telefon nombor hotline tu. Kadang-kadang tu kena faham tu. Jaga lisan kita. Jangan forward-forward. Sebab orang hari ni, kita kena tahu hari ni adalah zaman fitnah. Orang lagi gemar dengan fitnah daripada dengar benda-benda yang botol. Kita ada 6 zaman kan? Zaman Nabi, zaman sahabat, zaman kejatuhan kerajaan Islam, zaman fitnah, zaman kebangkitan khalifah terakhir, dan yang last kali zaman kiamat. Kita dah ada pada zaman fitnah. Setiap Saudi pesan, banyakkanlah menumpukan perhatian kepada tugas-tugas kamu daripada bercerita soal yang kamu tidak tahu menahu. Tak tahu jangan cerita. Bahaya. Bercakap benda yang kita tak tahu, tak kau kalau orang percaya, benda tu jadi tak betul dan boleh jadi fitnah. Jangan cerita. Syamsul Debat tak ada kaitan dengan Aida Jebat. Jangan disebar-sebarkan, kan? Sekona pun tidak Aida Jebat tu dong. Ngau sebut Aida Jebat, jebatlah kan. Kan? Disebar-sebarkan bahaya. Jangan gitu. Nak-nak pula musimnya dah nak sampai. Musim tu dah tak lama dah lagi nak sampai. Musim-musim orang bercerita hal orang, tak lama lagi sampai ni. Beria betul. Orangnya memang tak berguna. Orangnya jahat. Ada sejarah silam 1970-an sampailah sekarang. Semua keluar. Musim-musim pemilihan ketua lorong. Faham? Tu Allah lambat eh pula malih waktu dan cakap lah eh. Orang saja kias-kias ni pandai, yang tak faham tu cerita lah. Mambil waktu kan. Kita pun cerita. Dan kona dia, dongah-dongah nama dia disebut-sebut akan jadi calon ketua lorong. Kita pun mulalah. Aku kona dia daripada kacik lagi. Mana pokok yang kat dusun mahorang tak diragut buah tu. Semua dicuri eh. Habis semua kambing dicuri eh. Dijual ke orang. Mana perempuan masuk umur 20 tahun. Mana perempuan dalam kampung ni tak dibawa naik motor. Dia dulu apa pun no. Mana duit orang tak dicuri eh. Cerita semua keluar. Sedangkan soalan nak ditanya. Malam tadi kau tahu tak? Kau tidur dengan dia tak malam tadi? Tak tahu. Minggu lepas bila last kau jumpa dia? Lebih kurang 20-30 tahun dulu kau jumpa dia. Jadi kau tahu tak yang dia 10 tahun kebelakangan ni dah taubat? Kau tahu tak yang dia 5 tahun terakhir ni memang dia dah banyak dah ke masjid dan dia tak peduli dah hal dunia ni? Kau tahu tak dia meraung-raung minta ampun dengan Allah Ta'ala dan dia banyak dah terlibat dengan kerja-kerja dakwah? Kau tahu ke tidak? Tak tahu. Jadi bondo yang kau cerita tadi aib dia dan bukan hak kau nak buka aib orang ni. Tu dia cakap. Imam Hanafi bawa barang ke pasar. Orang nampak dia. Bololah. Tahu tak bololah? Berlari. Berlari. Bololah tu beriolah datang eh. Macam tu lah. Kalau suami masuk dalam bilik, bololah dia masuk dalam bilik. Macam tu lah. Macam tak pernah jadi.
kan. Jadi berlari dia pergi ke Imam Syafi'i, Imam Hanafi. Ha, pergi ke Imam Hanafi. Wahai tuan, mari kami angkat barang kau wahai tuan. Imam Hanafi kata, "Buat apa? Tak payah. Tak apa tuan, kami nak angkat. Kenapa kau nak angkat? Kau ni orang baik, kau ni orang mulia. Kami kena angkat. Takkan kami tak angkat? Kamu ni orang yang berilmu." Menangis Imam Hanafi. Semua tanya, "Kenapa kau menangis?" Imam Hanafi kata, "Sesungguhnya manusia ini kelihatan hebat hanya dek kerana Allah Ta'ala menyembunyikan aib kita daripada pengetahuan orang lain." Semua orang ada aib ini, cuma tak dibuka ke Allah. Jadi kalau tak nak aib kita dibuka ke Allah, jangan buka aib orang. Dah selalu tengok drama kan, dia cerita-cerita pasal orang, rupa anak dia lagi teruk. Yang takkan tak belajar lagi. Nengok drama merenggaum tapi tak ambil pelajaran berapa. Saya memang tak tengok lah drama Melayu ni. Menyampah. Jap sambung, jap sambung, jap sambung. Tapi lu sudah tak tahu. Baru nak pergi penampah, koreh. Dah sambung. Menyampah tu tengok. Iya. Ada sini perangai. Ada. Dah tua-tua bangko tidur peluk bantal sajuk. Bantal sajuk lah. Bantal basuk. Bantal busuk. Lepas tu ada kat yang tidur kancing malam ni. Ada. Atas tilam. Hari-hari bini ngidai yang tilam tu. Siapa yang kancing? Siapa lagi? Anak mak mentua dan? Anak mak mentua dan? Siapa deh? Laki kau lah. Kan? Betul tak? Ha. Aib tak? Aib. Dia kat rumah kontut bersepah. Aib tak? Aib. Kalau buat cerita. Dia kat rumah menempeleng anak. Ayah. Daripada baru sampai ke darik. Makna daripada ujung sampai ke ujung sini. Tak. Semua ditampak. Penampai semua. Daripada kecil. Kek luar nampak penyayang. Poluk anak yatim. Ceniang bergambar. Kek rumah dibelasah anak. Aib tak tu? Aib. Macam-macam aib kita. Tu sebab eh. Kalau tak nak aib kita dibuka. Ada perangai-perangai kita yang marin-marin tu kan. Janganlah buka aib orang. Tu sebab saya kata. Kalau orang tu ingat mati. Politik tentu okey. Kalau orang tu ingat mati, ekonomi pun okey. Tak ada dia menipu berniaga dah. Sebab dia sadar dia akan mati. Nak menipu berniaga apa benda eh? Tapi menipu dah. Kan sebab dia ingat kalau dan mati besok macam mana, semua Allah Taala akan tanya. Ada seorang sahabat tu balik kan, bawa balik 200 ribu dirham. Monung, isteri dia tanya, "Kenapa kau sedih wahai suamiku?" "Aku bawa 200 ribu dirham. Aku bimbang sebab Allah Ta'ala akan mempertanggungjawabkan setiap dirham yang aku bawa balik ni, aku belanjakan ke mana?" Bayangkan tu. Isteri dia dengar rintihan suami, "Janganlah kau risau wahai suamiku. Biarlah aku bantu." Dia panggil orang fakir miskin, panggil anak yatim, panggil ibu tunggal. Bagi, 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 sudahnya habis. Barulah suami tersenyum. Nampak? Senyum dia. Sebab selesai tanggungjawab dia, semua dia baikkan duit tu dengan benda-benda baik. Rupa-rupa sampai sekarang, kalau kita blur, tak tahu lebih apa dengan duit kita, orang perempuan juga yang boleh tolong. Bukan zaman sahabat dulu, sampai zaman kita pun macam tu, kan? Kan? Jadi, makna kata, ekonomi pun okey kalau ingat mati. Hari ni, orang bukannya menipu meniaga nasi lemak dah. Bawa orang pergi umrah pun tipu. Itu kerja ibadah menghadap Allah tu, tipu tu. Bayaran hanya RM3,999. Lagi RM3,000 akan disponsor oleh seorang datuk. Atuk eh. Kan? Sudah sampai KLIA pusing balik. Untuk pengetahuan semua, penipuan umrah dan haji ini setiap tahun berpuluh kes setiap tahun sebenarnya. Itu satu yang dilaporkan. Banyak lagi sebenarnya. Itu sebab kalau tuan-tuan dan puan-puan nampak kembara... kembara haji ke mana saya tahu. Tiba-tiba adalah dia mengaku Samsul Debat Travel. Jangan cayo. Samsul Debat pergi umrah hari tu pun ikut orang. Mana ada bawa orang. Diri sendiri pun tak terbawa. Pergi lah ikut orang. Kan? Ha. Tak ada pergi dengan family hari tu. Tak ada dah saya bawa orang dah. Saya pergi sendiri. Poning. 7-8 company dia. Saya takut. Bayangkanlah kalau saya komit dengan dia. Bolehlah. Sain macam ni asap sekali ditipu orang dengan Samsul Debat ke dalam. Tak pasal-pasal kan. Ya, hari ni tahu orang pakai muka ya. Ada ramai ustaz-ustaz, ada ustaz-ustaz yang sahabat ni pun kono.
Kan sebelum ni dia letak nama, dia tak buka, dia kata ha ni confirm je. Tak ada lah, jangan cara. Semak betul-betul. Sekarang ni dah mudah, kita boleh semak dekat ROS, boleh semak dengan ni, betul ke tidak company ni. Sekarang banyak kemudahan. Semaklah tanyakan kawan, betul ke tidak? Murah bona pula. Mana ada kan? Tapi kalau kita masuk dalam golongan orang yang tertipu disebabkan kita ingat mati, redha. Tak apalah, mungkin Allah Ta'ala nak bagi aku yang lebih baik. Mudah-mudahan. Macam tu ya. Nampak macam mana? Dah kena tipu. Nak mengamuk pun berapa? Carilah duit lain. Adalah rezeki lain Allah Ta'ala nak bagi itu. Mungkin Allah Ta'ala nak bagi yang lebih baik. Kan? Dan yang ketiga, dari segi sosial pun akan baik. Kita, hubungan kita akan baik semua sebab kita fikir kita akan mati. Kita sadar kalau kita mati, besok belum tentu lagi saudara mara yang balik dorih nak tolong uruskan kita. Entah-entah masyarakat ni. Masyarakat ni yang tolong kita. Orang masjid yang beria datang dulu menguruskan dia. Yang tu yang kita kena sadar. Yang sadarlah, macam mana pun kita akan mati. Dan mati itu sakit. Nabi pun sakit mati. Kan? Nabi pun sakit. Punya sayanglah orang kek Nabi. Kan? Dan betapa sayanglah Nabi kek kita. Cuba tu bandingkan. Sayang kita kek Nabi, Nabi sayang kek kita. Bandingkan. Sebab Nabi sayang kek kita lah Nabi minta ke Allah. Ya Allah, janganlah kau bagi umat aku umur panjang-panjang, ya Allah. Sebab apa Nabi kena umat dia tu? Sebab Nabi, kalau ikutkan, kalau Nabi sayang kita, kenapa Nabi tak minta umur panjang-panjang? Tak, Nabi minta umur jangan panjang sebab Nabi sayang kita. Sebab Nabi kena umat dia, umat aku ni kalau panjang umur dia akan panjang cita-cita. Ditakdirkanlah umur kita cacah 1000 tahun, yang datang ke masjid tentu umur yang 900 tahun kata. 90 tahun kira remaja lagi. Betul? Tak ada datang dah panjang. Nabi dalam satu hadis Nabi sebut, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Selagi mana tidak sehinggalah disumbatkan tanah ke dalam mulutnya, mana selagi belum mati, itulah dia. Mana pernah cukup duit? Duit tak ada cukup. Barang siapa yang meletakkan asas bahagia dia pada dunia, maka dia tertipu. Dia dapat kereta ni, dia tak payah fikir apa lagi dah. Mana ada, baru sebulan pakai dah nak tukar kereta lain. Dia dapat handphone ni, inilah impian dan. Dan tak nak lagi dah telefon lain. Nak pakai gadget besar pula dia, telefon besar dulang telefon ni. Nak azan dulu ke? Nah, azan dulu lah. Thank you.
Ha, jadi sambung sampai mana? Mati kan. Ha. Matilah tajuk dia tu. Jadi mana Nabi kona kita. Nabi minta umur janganlah panjang-panjang. Sebab apa Nabi sayang kita? Sebab Nabi bagi kita peluang berfikir. Bajet umur kita tu lebih kurang itu lah. Dia tak lari pada tu dah. Ada seorang dua yang bernasib baik sampai 100. Kan? Yang kayak kalau kita tengok yang sampai 100 itu pun dah tak ramai orang kadang-kadang. Kan? Ingat pun tak ingat lagi dah. Kan? Jadi maknanya kita dah boleh belajar dah untuk prepare diri kita yang kita akan mati. Persediaannya kita nak mati dah. Cuba tanya orang-orang lama. Dia dah tak kisah lagi dah. Bah, nak beli kereta besar? Tak yalah, cukup lah tu. Bah, rumah bah ni besar, baik 5 tingkat, baik apa? Kau baik kau simpan tu kau. Tak nak lagi dah. Selera pun tak berapa lagi dah. Kan? Tapi jangan dia tu bapak tunggal. Ha, anak saya recommend. Ya, tak nak cari ke ganti omak. Eh, kau ni pun. Siapa ganti omak kau tu? Tapi abah tu lah, malih lawan cakap anak-anak ni. Ikut kau lah mana yang terbaik tu. Wah, nampak kan? Ada cara tu lah. Ya? Jadi makna kata, Nabi kona gitu tu sebab Nabi minta umur jangan panjang-panjang. Kalau kita tengok umat Nabi Nuh 950 tahun. Kan? Nabi Adam 960, Nabi Sulaiman 200 lebih, ada yang Nabi 300 lebih, tapi Nabi kita 63 tahun. Dan Nabi minta umat aku jangan umur panjang-panjang. Rahsia dia tu dia. Bila umur tak panjang pula, kebetulan banyak fadilat-fadilat untuk umat akhir zaman macam kita, buat sikit dapat banyak. Masalah sikit pun tak nak buat, itu masalah. Buat sikit dapat banyak, itu pun boleh. Bayangkan ketika peristiwa Mi'raj, Nabi naik atas terjumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata apa? Hey, wahai Muhammad, tak pernah dan tengok umat yang paling mesakin umat kau lah. Umat yang paling miskin, kenapa lah kuih koring? Umur dah lah tak panjang, pemalih beribadah. Iyo. Kadang-kadang orang semayang sunat, dia relax yang nyandak ke belakang. Seolah-olah kau semayang lah, dan dah banyak dah. Macam tu lah, lebih kurang. Kan tu kadang comel tu, relax ke dah. Kita lah comel. Gak dah banyak dia ni ke. Eh? Nah, semayang sunat. Apa lagi buat lah. Bukannya lama benar pun. Tapi itu dah. Pemalih. Jadi, Nabi Ibrahim aja apa? Perbanyakkanlah menanam tanaman-tanaman syurga. Apa benda eh? Iaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ramai yang tak tahu la haula wala quwata illa billahil azim ni, penyerahan secara mutlak kepada Allah tu yang kita baca tu, itu adalah merupakan khazanah daripada syurga yang mana Allah Taala turunkan hanya untuk umat Nabi Muhammad. Umat lain tak dapat. Ha, umat Nabi Muhammad dia dapat tu. Itu sebab kalau tak buat, rugi. Buat. Nah, umur kita tak panjang. Bila-bila masa boleh mati. Kan? Tak ada siapa. Siapa pun ni cakap besok pagi hidup lagi. Saya cakap. Siapa pun ni cakap. Tak ada siapa berani tu. Kajap lagi pun belum tentu. Kan? Bila-bila boleh mati. Ada orang tu tengok peristiwa benar. Tengok Lee Chong Wei masuk lawan Lindan Olimpik. Set pertama Chong Wei menang, dia sampai menjorit. Akhirnya set ketiga Chong Wei kalah, tapi Chong Wei tetap kaya. Dia mati terperanjat. Ingat tak dulu yang masuk Malaysia menang Piala Thomas, Piala Thomas separuh akhir kalahkan China, final kalahkan Indon dulu, ingat tak? Berapa ramai yang mati separuh akhir tu? Mati kat rumah tengok TV. Tak sangka-sangka Malaysia menang dengan China. Masa tu, saya salah seorang yang tengok. Bukan salah seorang yang mati tu, salah seorang yang tengok. Atau peranjat lah orang. Saya salah seorang yang tengok pagi tu. Ingat 2-3 pagi kita tengok masa tu. Adi Wiranata kan masa tu kan. Kalah dengan Fukok Kiok masa tu. Umat kan. Bukan jorit-jorit masa tu kat rumah seorang-seorang. Yalah, mak pun dah tidur. Ya, dulu. Kan, berapa ramai yang mati? Tak ada siapa sangkul. Budak yang kat Johor tu, yang naik basikal tu meninggal dunia. Kita, mak ayah pun tak sangka seawal itu umurnya meninggalkan ibu bapanya. Tu yang suami isteri naik kereta, himpok, tahu tak himpok? Hempap, dihempap oleh tiang.
tiang tu himpap kereta, masa tu juga meninggal. Tak ada siapa sangka dah, itulah kali terakhir anak yang melihat ibu bapanya. Ya. Di Texas, kisah benar, seorang lelaki tu dia bawa lori pickup tu. Dia bawa, entah macam mana, dia ni pengidap kencing manis yang kronik. Tak macam mana dia salah makan, dia salah suntik insulin tu, dos itu terlebih atau kurang. Tak macam mana dia jadi flat, contoh kolab, dia terbawa. Bawa langgar pelaluan pejalan kaki tu. Ada 3-4 orang termasuk 2 kanak-kanak mati serta-merta. Wahal dia bukan jalan ke tengah jalan, memang laluan pejalan kaki pun boleh mati. Nak cakap apa? Kita hantar anak kita naik bas ekspres. Dengan anak isteri kita naik, kita pun babai macam mana, tak dapat ikut dah, pergi kojo. Tak sangka bas ekspres malam tu accident masuk gaung. Tak ada apa sangka. Orang yang naik kapal terbang, siapa sangka naik kapal terbang tak sampai-sampai. Berapa lama ke atas tu sampai sekarang? Betul tak? Nak nunjukkan apa? Semua dengan izin Allah, kita tak tahu. Allah Ta'ala tentukan takdir tulisan maut kita ke mana. Tak tahu. Itu sebab eh. Itu sebab eh, ingat mati. Umur tak panjang, boleh agak-agak. Boleh agak-agak, kita takkan umur kita panjang mana pun. Nabi Yaakob kawan baik, kamcing gila. Nabi Yaakob kamcing dengan malaikat maut. Bukan dengan orang, bukan dengan mentari dah, dengan malaikat maut. Bayangkanlah kalau kita baik dengan malaikat maut, macam silap-silap Perdana Menteri telefon, kau tolong tanyalah sikit malaikat maut tu mati bila tu kan. Kan contohlah kira eh, kan kita kawan dengan raja paling berpengaruh dalam dunia ni pun, oh tak boleh banding kawan dengan malaikat maut. Dia siap minum dengan kita kat warung depan tu. Kita dengan malaikat maut minum sesama, minumlah, dia cium minum. Kawan kita nampak, weh siapa tu? Kawan kita tanya kita, siapa yang sebelah kita? Punya jobo itu tak jobo. Jobo ni action lah. Kadang-kadang cakap saya mencarut belakang. Itu masalah tu. Saya pernah pakai perkataan jobo ni dekat kek Perak, dekat Kobar, saya mencarut. Lailah, sabarlah aku. Jobo ni belagak lah, kan? Sombong. Dia cakap, dia tanya, siapa sebelah? Kau tak kena kau ni siapa? Agak eh, kita macam tu lah. Kau tak kena ni siapa? Inilah malaikat maut, kau tahu. Kau baik perangai. So cabut nyawa perang. Wah, macam tu lah. Kalau kita lah, kalau kita. Tapi Nabi Yaakob tak macam tu. Nabi Yaakob baik dengan malaikat maut tu berburak. Dia elok. Setiap kali malaikat maut datang, wahai sahabatku, kau datang hari ni nak cabut nyawa aku ke? Atau kau nak ziarah aku? Wahai sahabatku Yaakob, sesungguhnya aku datang hari ini, aku nak ziarah engkau. Setiap kali datang itulah soalan tanya. Kau nak cabut nyawa aku ke? Nak ziarah aku? Aku nak ziarah engkau, wahai Yaakob. Tanya, tanya, tanya. Sampai satu hari Nabi Yaakob tak tahan. Wahai sahabatku, bolehkah kau tolong aku satu perkara? Kau khabarkanlah, wahai Yaakob, apa yang boleh aku tolong? Kalau boleh, kalau kau nak cabut nyawa aku, janganlah kau main cabut. Yo, bagilah warning dulu, bagilah tanda-tanda. Kau jangan risau, wahai sahabatku Yaakob. Aku berjanji, aku akan bagi sekurang-kurangnya 3 tanda dulu, baru aku cabut. Baru aku cabut nyawa kau. Maka logolah Nabi Yaakob, logo. Setiap kali datang, tanya, kau nak cabut nyawa aku ke? Atau kau nak ziarah aku? Nak ziarah, nak ziarah, nak ziarah. Banyak kali nak ziarah. Sampai satu hari, kau nak ziarah aku ke nak cabut nyawa aku? Wahai Yaakob, masanya telah tiba. Hari ini aku datang, aku nak cabut nyawa kau. Itu peranjat Nabi Yaakob. Bukankah kau kata dulu kau nak bagi 3 tanda dulu pada aku bahawa kau nak cabut? Wahai Yaakob, sebenarnya aku dah bagi dah pun 3 tanda tu pada kau. Mungkin kau yang tak sadar. Apa tanda tu? Yang pertama, badan kau yang tagap sudah mula menjadi lemah. Tu tanda yang pertama. Dah mula longoh-longoh badan. Mari bawa kereta daripada Singapura sampailah ke Singapura balik. Kan pusinglah kira satu Malaysia ni pusing kan. Johor, Kelantan, Kelantan, Johor, selama. Tapi hari ni Seremban pergi Kuala Lumpur pun dah menung. Jadi cincinnya mentua tak terayu. Kedua, badan kau yang tagap, badan kau yang tagak sudah mula menjadi bongkok. Tu tanda yang kedua. Dan tanda yang ketiga, rambut kau yang hitam sudah mula menjadi putih. Soalan nak tanya, dah ada belum tanda tu? Cakap.
Dah ada lum tanda tu. Kalau dah ada, standby lah. Apa yang susah? Dah dapat soalan bocor. Kan? Apa li nak tanda apa li? Kan? Tanda tu saya pun dah ada. Dah mula lemah-lemah. Rambut pun dah ada putih-putih sikit dah. Iya. Jangan cakap-cakap. Wih, muda lah ustaz ni. Ha? Kan? Saya dengar tadi lah ngumpet kuek. Ayo, yang paling banyak cakap ni tinggi eh, tinggi eh. Ingat tak orang apa? Saya nak maaf mana tadi ngumpet-ngumpet tu. Ada yang paling kurang hajar tu dalam TV nampak gomok lagi kurang hajar. Kan. Pinilah deh Samsul debat kan. Ya pergi yo dah. Dah ada tanda dah boleh nak. Jadi makna kata itu berbalik pada Abu Lait kata tadi yang saya cakap tadi. Yang pertama jaga lisan. Ya, sebab kita ni boleh mati bila masa, jaga apa benda yang kita cakap. Kedua, jaga hati. Hati kita jangan sangka buruk. Hati kita mesti nak buat baik dengan orang. Pernah Nabi pesan pada anak dia, ya bunaya iskadarta antus bihawatum si walaysa biqalbika ghaish adifa'al. Wahai anakku, kalau dalam hati kau tu tak ada perasaan ghaish adifa'al, lakukanlah. Kalau tak ada perasaan nak konokan orang, nak naik orang, nak menjatuhkan orang, nak fitnah orang, nak sabotaj orang, adil fa'al, lakukanlah. Eloklah tu. Kalau kau tak ada perasaan macam tu, elok. Kenapa? Wazalika sunnati. Kerana itu adalah sunnahku. Hati nak kena elok. Hati jangan tamak. Jangan ambil hak orang. Jangan. Berkongsi tak apa, tapi jangan tamak. Ingat tu orang perempuan. Tak maksud saya kan balik kan, kan ada makanan bangkan. Kalau ada, kalau ada, kalau ada makan. Bila kita pergi mana-mana kalau ada makanan jangan tamak-tamak. Kongsi tak apa. Ambil lebih-lebih tak habis. Rugi betul tak orang perempuan? Betul tak? Ambil hati kan, macam tu nampak. Kalau betul-betul cakap kan, ya betul lah tu. Maknanya jangan tamak-tamak. Betul, kita dongki yang hak orang buat apa? Betul tak kan? Tamak-tamak orang ada hak dia. Gama tengok bini orang, bini orang memanglah lawa. Kita terlupa tengok bini kita sendiri. Tengok bini kita. Ada yang cakap dah puih tengok ustaz tak jumpa lawa. La ilaha illallah. Orang marin-marin tak payah lawa-lawa. Ada elok ramai anak. Apa susah tutup lampu sama. Apa ada hal kan tutup lampu. Raba-raba terasa. Jadi apa ada hal kan. Tak kira pun. Tak payah tunggu muka macam ni lofa nak garam. Nah. Iya. Allah Ta'ala dah jadi. Cuba baca surah Ar-Rum. Allah Ta'ala dah jadikan kamu tu berpasangan mengikut jenis-jenismu sendiri. Supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan padanya diwujudkan perasaan kasih dan sayang. Ha, tu dia. Kan? Syukurlah dengan apa yang ada. Kan dah sebut. Orang yang mati pertama dia akan tidak akan melengahkan taubat. Kedua dia akan rajin beramal ibadah. Yang ketiga tu akan bersyukur dengan apa yang dia ada. Walaupun sekecil-kecil nikmat. Nikmat ada isteri bukan kecil nikmat itu. Itu kalau seorang, bayangkan kalau empat. Payah benar kau orang pula nyebut itu kan. Tak adalah perempuan gurau ya. Maksud isteri yang seorang ni pun ya Allah kemahirannya macam-macam. Ya. Dia balik kampung 3 hari kita dah mula dah. Aduh, aduh, aduh. Dia punya ego dia pun. Jadi tak balik ni minggu ni. Kalau jadi balik, cakap awal-awal, abang ni banyak hal ni. Cakap betul, nanti nak jemput macam mana. Yang sebenarnya nak tahu balik bila. Kan? Yang sebenarnya itu. Tapi itulah dah, nikmat yang ada. Mana? Syukur dengan sekecil-kecil nikmat. Itu sebab peduli lah bini orang. Tengok bini kita sudah. Kan? Iya, memandang wajah isteri dapat pahlaw. Dia benda yang dapat pahlaw pertama, tengok wajah mak bapak pun dapat pahlaw. Apatah lagi baik-baik dengan dia. Yang kedua, tengok wajah suami pun dapat pahala. Suami tengok wajah isteri pun dapat pahala. Yang pastinya tengok wajah isteri dan suami sendiri.
Nengok muka bini orang, laki orang, buat apa? Nengok benda sendiri. Yang isteri tu kan tengah lipat-lipat kain, tengok suami tertidur kat sofa tu macam ni. Yang bini, ya Allah, marin dan kahwin dengan kau kan, sem. Ni malam ni seburuk-buruk makhluk tu, la ilaha illallah cakap. Cuba tu ubah cakap comel botol laki dan ha, dah lah kita tengok dapat pahala, puji pula. Lepas tu suami tu terperanjat. Allah, kau tengok aku? Tak adalah, tengok abang tidur, kesian nampak eh. Yang suami pula sambil baca sok khabar tu kan. Dia tinjau bini yang lipat kain. Yang bini cucinya. Eh, abang tengok kita ke? Tengoklah kan. Eh, tak, abang tengok belakang kau. Topi. Dia kan, dia nak cover. Kan? Ha, tu. Yang ketiga tengok apa? Tengok Kaabah. Tengok Kaabah pun dapat pahala. Tengah-tengah kita pegang remote kan. Tap, tengok TV 1, TV 2, 3. Tiba-tiba ada live. Di Mekah, Al-Mukarramah. Kita tengok. Ya Allah, bilalah dia nak sampai ni, ya Allah. Nak bona sampai ke sana, ya Allah. Dulu dah sampai sekali, nak pergi lagi, ya Allah. Tengok dapat pahala, apatah lagi kalau kita beribadah di sana. Dan yang keempat, tengok Al-Quran pun dapat pahala, apatah lagi bila kita membacanya, memahaminya dan melaksanakan apa yang disuruh oleh Al-Quran tu. Nah, ya. Nah, tu deh. Jadi jangan kita tamak, ya. Jagalah apa yang kita ada. Kedua, jangan dongki. Orang tu naik pangkat, kita dongki. Orang tu kahwin baru, dongki. Dia dah lama hidup seorang, dia kahwin dapat bini muda, mulut jangan jahat tau. Dah tua nak mampu, sibuk kahwin muda. La ilaha illallah, lupakah kita dia kahwin tu dengan izin Allah. Cuba tanya budak perempuan tu, kenapa kau nak kahwin dengan lelaki tua tu? Jangan salahkan yang tua itu. Yang tua itu hanya pasrah dan redha siapa jodoh. Tanya yang muda itu, kenapa kau nak kahwin dengan lelaki tua ini? Kau tengok yang melodi tu kan, saya suka kahwin dengan dia sebab ini romantik. Kan nak orang tua tu romantik. Yang kedua, setiap kali saya merungut apa-apa kan, dia memang tak pernah menjawab balik. Dah dia pakak. Payah mana kan. Itulah kekadangan. Itulah dia. Jadi makna kata, jangan. Kadang kita bercakap, kita lupa tau. Benda tu berlaku dengan izin Allah. Dia naik pangkat dengan izin Allah. Allah Ta'ala tulis dia jadi ketua kampung. Orang canang-canang dia ni jadi ketua kampung. Mana orang tahu? Dulu masa Menteri Besar Selangor dulu, sibuk ni aja ni Menteri Besar, ni aja ni Menteri Besar, ni tiba-tiba ni tak sesapa orang eh. Kan? Semua dengan izin Allah. Tiba-tiba Samsul Debat jadi Perdana Menteri. Janganlah marah kan. Nampak macam tu pun dengan izin Allah, betul tak? Iya, nak cakap apa? Semua dengan izin Allah, kalau kita mempertikaikan dia, jangan lupa kita mempertikaikan siapa yang memberi keizinan itu. Makna samalah artinya kita mempersoalkan apa yang Allah Ta'ala dah tentukan untuk orang lain. Kita ni kadang-kadang bila dah tak dapat sesuatu nikmat, kita lupa nikmat lain yang kita ada. Masalah eh? Dan jangan kita sombong. Jangan sombong. Hebat mana pun manusia, dia tetap perlukan orang lain. Cikgu takkan boleh mengajar kalau anak murid tak ada. Tukang gunting mana boleh gunting rambut sendiri? Doktor gigi mana ada cabut gigi sendiri? Hoi, tak ada dah. Dia pun minta tolong orang. Kenapa? Kita menggaru belakang badan pun kadang minta bini garu kan. Tak sampai. Lagi satu lagi, sadap oleh garu. Umat sadap betul kau garu, sadap betul kau garu. Digahai pakai pecahkan rumput tu. Patutlah sadap mana. Kan? Iyo. Ada satu kisah, Felix Batista nama. Dekat Mexico, dia buka satu syarikat nama Red Scorpion.
Philip Batista, Red Scorpion, dia ni merupakan konsultan unit apa perunding yang menyelesaikan masalah penculikan antarabangsa. Lebih 100 kes penculikan diselesaikan. Akhirnya dia kena culik. Macam mana nak cakap? Dah orang pening, siapa pula nak selesaikan kes dia? Tu cakap, hebat mana pun kita. Jangankan hidup, mati pun kita perlukan orang lain. Mati kita tak mandi sendiri. Ada orang mati mandi sendiri. Bak sini gayung, lari orang kampung. Dengan Tok Adi, Tok Adi lagi. Berakhirlah episod Tanah Kubur untuk tahun tu. Ya. Orang macam mana taruk sekalipun punya takut yang akan mati kan. Bukan takut mayat kan. Tak ada dia bawa van jenazah tu balik kampung. Nak balik raya, kenderaan tak ada. Mam, nak pinjam van jenazah ni boleh tak? Tak ada siapa teramak pinjam bawa balik raya tu. Tintin, sampailah siapa pula yang meninggal. Mau comel mak-mak kita ke kampung tu, langsung orang lain yang meninggal. Kan? Iya. Kan? Nak tunjukkan tak ada tu. Kita mati pun kita tak mandi sendiri. Kita perlukan orang lain, nak sombong buat apa? Tak ke mana. Kadang-kadang kita sombong dek benda-benda kocik je. Fuh lah mak, handphone dan macam, lawa tak handphone dan. Dia boleh sombong tu dengan handphone. Pak pecah berdorai, nak sambung apa? Handphone yang berdorai. Nak sambung apa? Benda tak kekal lama. Dalam kita rasa benda tu hebat, besok dah ada handphone yang lagi hebat lagi pada tu. Tak ada apa. Dunia habis kejap ya. Buka kitab Muka Syafatul Qulub, baca tentang keburukan dunia dan meninggalkannya. Cuba baca. Berapa ramai orang tertipu dengan dunia. Dan dapat duit ni sok, senang hati dan. Mana senang? Lagi susah hati tu. Anak-anak berobot, bini minta macam-macam. Beloklah tak ada duit, lagi senang. Tapi tak ada duit pun susah ya. Betul lah ada orang cakap, duit bukan segala-galanya. Tapi segala-galanya nak pakai duit. Duit tak buat mati, betul. Tapi boleh mati sebab tak ada duit. Maksudnya boleh mati tu, yalah. Dah damam nak pergi klinik pun tak ada duit. Mana? Kono ya ikhtiar kan. Iyo kono agak kojo, kono agak cari duit, tapi tak adalah sampai menghamburkan diri pada duit. Itu ya. Kan? Ada orang naik kapal terbang tu punya sombong. Kocik kapal terbang ni. Mak eh sombong eh kau. Saya pun cakap kau buang semua tempat duduk ni bang, kau duduk seorang-seorang. Nak tengok besar tak besar kapal terbang. Itu sebab Allah Taala ajar kita syukur. Biarlah kita naik kapal terbang. Satu jam dah sampai Kelantan. Masa tu saya ceramah di Ketereh, Kelantan. Turun ke Kota Baru, sejam dah sampai. Syukur naik kapal terbang. Cukup tinjau sikit bawah tu. Orang tu naik bas 9 jam baru sampai. Terantuk-rantuk kepala kat dinding bas tu tak eh sampai ni. Buk. Belum. Bam. Dah sampai ke? Belum lagi. Belum. Itu yang naik bus express, rombongan lagi teruk. Pernah hampir rombongan nak, yang tua-tua tu. Kancing minum teh, kancing minum teh, bila sampai? Berhenti nak kancing. La ilaha illallah, paning dah debar, menyesal waktu dia bawa grup ni. Jap terkancing dia kan. Iya. Kan? Lepas tu dah naik pula, nanti dulu ada yang tertinggal. Tertinggal pula. La ilaha illallah. Yang seorang tu salah naik bas. Bas rombongan lain naik eh. Macam-macam. Iyo. Betul tak? Orang naik bas, syukur naik bas sebab boleh tidur, boleh lalap. Kan? Boleh lalap, syukur je tak yo pula. Orang naik kereta tak boleh lalap. Tak percaya, tanya orang lelaki. Jangan tanya orang perempuan. Orang lelaki yang berjaga bawa kereta. Yang perempuan, saya temankan abangnya, abang risau. Baru selekoh pertama menganga lalap eh, sengit-sengit tudung la ilaha illallah. Kadang-kadang laki tengok la ilaha illallah pula tauk bana roman kau ni tu kan. Orang yang naik kereta pula syukur naik kereta sebab boleh berteduh daripada hujan dan panas. Orang tu naik motor. Saya balik raya haji main balik Perak, tengok orang tu naik motor la ilaha illallah. Terbaring ke hentian Sungai Perak tu.
Kan RNR Sungai Perak tu, cuba tengok pukul 3-4 pagi, selama ramai tidur kat wakaf tu, dia kan sakit pinggang, pinggang dah tak ada. Poin main jauh orang motor nakap tu. Iya, daripada Johor bayangan sampai nak pergi Bayu Utara. Sian tengok. Syukurlah kita naik kereta. Orang tu naik motor, syukur sebab laju. Orang tu naik basikal. Orang naik basikal, syukur naik basikal sebab tawuk-tawuk naik basikal. Belum panah lagi roblox polis tahan dia. Berhenti, mana lesen basikal? Tak ada orang tanya macam tu. Dia yang sound polis tu ada kering-kering tok, tak nak tahan. Kau ajar tu. Orang naik basikal, syukur naik basikal sebab bila tengok orang lain, orang tu jalan kaki. Orang jalan kaki, syukur sebab masih boleh berjalan. Orang tu dah terbaring, tak boleh bangun. Orang yang dah terbaring, syukur sebab masih hidup. Orang tu dah mati. Orang yang dah mati, tak ada syukur rakaat, dah habis. Syukur alhamdulillah dah mati kan, tak ada dah. Jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat sebab mati tak syarat sakit. Ada orang tu elok jalan bab jatuh dalam lubang dalam gila pun tak dalam macam tu. Bila dah jatuh sampai dalam tu, orang ingat dia mati sebab dalam botol lubang tu mesti mati punya. Orang tarik pakai tali, helak sampai atas, usik-usik nadi ada lagi, rupa dia pengsan. Dia tak mati. Bila dia terjaga, ya bang, handal bang. Kenapa? Dia bos ada. Kenapa? Abang jatuh dalam lubang tapi tak mati bang. Dalam lubang tu. Ya kau, mana lubang tu? Dia tinjau lubang tu, langsung mati. Terperanjat tengok lubang. Tadi jatuh tak mati, dek nengok lubang tu mati. Nak kabarkan sebab mati ni tak sama. Iya. Ada seorang lebay tu masuk hospital dah 3 hari dah. Akhirnya dia beransur pulih. Bila dia beransur pulih, dia dipindahkan. Apa ni, dia diminta pergi rujuk dekat HUKM. Daripada hospital Sungai Buloh, kena pergi HUKM kat Sanun. Tak kenapa dah cek darah kat Sanun. Cek yang terakhir, lepas tu dah boleh balik dah. Dia kata, okey lah. So, ada lah yang hantar. Yang seorang tu pula naik motor pergi hospital Sungai Buloh. Naik motor, tak, pergi sampai Sanun. Sampai Sanun, dia pun tinjau. Tengok, mana dia? Dia dah keluar, dia pergi HUKM. Dia dah keluar, dia dah tak ada, dia pergi HUKM. Oh, ya kau. Yalah. Dia balik. Bila balik, berselisih lah dengan seorang liang kampung. Seorang jalan naik motor. Tot. Dia pun tirin. Mana? Haji mana? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Dia menyangkut kawan tu dah mati. Kelam kabut balik nak beritahu yang kawan tu dah mati. Wahal orang tu beritahu dia tak ada ke hospital. Dia balik sampailah rumah. Kebetulan lah bateri kawan tu kong. Telefon tak dapat. Confirm lah mati ni. Sampai ke rumah, assalamualaikum kak, saya tumpang sempati, kenapa? Lah sibuk balik ke hospital. Anji apa cakap, laki akak dah meninggal. Yo kau, langsung pasang kemah. Orang kampung dah ramai yang datang, semua standby kan kopiah menunggulah. Jenazah ni baik betul, dak ni baik roh ni, ya Allah, arwah ni pun baik betul semua. Doakanlah mudah-mudahan rohnya dicucuri rahmat. Yang tu lah tu, saya pun dah dapat cerita yang kawan ni tadi pula, dah tahu kawan tu tak ada, dia pergi pakan, dia tak tahu balik rumah. Tak tahu cerita yang orang muda heboh meninggal ni. Sampailah orang daripada HUKM tu, hantarlah orang ni balik sampai rumah. Turun, assalamualaikum, yang bawa berita tadi meninggal, terperanjat. Sudah dia yang kena roh bumi kan? Ya, mana tahu. Kan, itu sebab jangan sombong-sombong dalam hidup kita ni. Jadi hati nak kena, baik. Jaga hati, itu yang kedua. Yang ketiga, jaga pandangan mata kita. Jangan tengok benda-benda yang tak elok. Banyak lagi benda-benda elok boleh tengok. Marah TV ni tak apa benda cerita dah sekarang ni. Menyampah dah tengok Remote kat tangan siapa? Yang pitakan 7 hari mencintaimu, apa hal? Biar aku jadi penunggu. Abang Bomba, I love you. Suri hatiku, Mr. Pilot. Awak sangat nakal. Macam-macam drama Melayu ni kan. Tengok berapa? Banyak TV 1 Forum Haiwal Perdana Islam. Tengok. TV 3 Al-Kuliah. TV 9 Tanyalah Ustaz.
Astro Oasis, hari-hari dia cerita agama. TV Al-Hijrah, hari-hari boleh tengok. Termasuk lari Senin ku 9 malam. Ya, cerita betul. Masalah saya pun tak tengok. Tak sampai, masa bila nak tengok. Kan, jangankan tengok TV, bini pun tak sampai tengok kadang-kadang. Ya, kadang kita balik-balik kan comel tu tengok. La ilah Allah. Anak-anak pun dah basah, masa bila lah kau basah. Ha? Tengok dalam bilik, ya Allah dah basah anak dan. Ha? Masuk bilik sendiri, lah kau pun dah basah tu. Masa bila lah basah ni kan. Ponoh katil macam ni lah tidur. Kan? Nah, tak apalah tu tandur dia cukup makan. Okey lah tu. Syukur dengan apa yang kita ada. Jaga pandangan mata kita. Jangan tengok benda tak elok. Dalam handphone ni, ya Allah. Kalau tak betul-betul, semua benda tak elok, semua terkumpul dalam ni. Kita buka, ayo kat tanya Haji Google tu, type lah benda apa. Cakap, gelek, joget, type, keluar. Nak taip pasal kisah Nabi, keluar. Nak taip pasal benda-benda kisah Nabi, buka, keluar. Tentang sunnah Nabi, keluar. Boleh keluar, boleh tengok dalam ni. Tapi tokan gambar-gambar tak elok pun banyak keluar. Itu pun tengok, sam. Jaga pandangan waktu. Maaf, la ilah Allah. Ya. La ilaha illallah. Ya Allah, apa benda ni? Ya Allah, sampai satu tu memang terperanjat. Allah terperanjat, langsung tumbang. Bila tumbang, telefon tak letak kat sebelah. Bap, macam tu. Anak datang, ya ngucap ya, ya ngucap ya, ngucap ya, nampak telefon, huyo anak tengok. Mbak, jaga pandangan mata, jangan tengok benda-benda yang tak elok. Bulan puasa contoh kan, dah tahu kan dekat luar tu banyak pandangan-pandangan yang boleh menegatifkan pahala puasa. Pergi meraya-raya lagi berapa? Melia-liakan pandangan mata kita berapa? Ha, tu saya tak nak cerita, tu tunggu kuliah Ramadan, nanti booking. Kan ni yo bulan puasa kan kat bazar Ramadan bukan tempat selamat lagi dah. Yo macam-macam imej kita nampak, mula-mula tengok peha ayam, depan tu peha orang. Mula-mula tengok dada ayam, lepas tu sambunglah sendiri. Ha, yo jaga pandangan mata kita. Sekarang ni anak-anak kita pun jangan jadikan sumber mata orang jadi tak elok. Anak-anak kita pesan, anak ingat tutup aurat bukan balut aurat. Hari ni pakai tudung tapi baju sekatat katat Kita nengok pun tak bernapih. Kita tak bernapih nengok Kek pasal malam tu, la ilaha illallah, saya tengok budak tu. Baju kotat-kotat. Kek dada ada tulisan pakai manik budak tu. Menyalo-nyalo. Kita yang lelaki ni terpaksa lah baca. Tak apa ditulis Dah centuan silau-silau kan. Tak ada lah saja. Bila dah roket apa ditulis? Apa tengok-tengok. Ha, tak beranjat gitu. Osah tu lah. Budak ni. Lepas tu kan kita pun astaghfirullahaladzim. Budak tu menjoling pusing. Rupa kat belakang pun ada tulis. Kalau nak cakap teh. Saya pun cakap, dik mana kau rapik baju ni dik. Kat pasal malam banyak. Mak kau tak marah kau. Mak pun ada satu. Ha? Oh, mak kau pakai kat rumah untuk abah kau. Tak apa yang kau ni pakai untuk siapa. Kan jago pakaian tu. Tentu tamu juga kita kadang-kadang dah tua. Tapi tak sodar-sodar. Berkamban je dari kain. Serap. Lalu imam. Abang imam. Ni lah motor lah. Keparit orang tua tu. La ilaha illallah. Bukan imam sini lah. Tempat lain saya cakap ni. Imam sini okey. Ya jaga tu. Ha, jangan kita jadi sumber pula. Nak pakai lalawa untuk suami tak apa. Ya. Kat rumah tak ada. Itulah baju baju binatang. Baju kelawar tak habis-habis. Cuba pakai baju yang lelok sikit. Kan kawan sini lah tempat lain. Ya? Ha, jadi itu deh. Jaga pandangan mata. Seterusnya jaga apa? Jaga perut. Perut kita janganlah talan benda-benda yang haram. Nabi dah ajar kita. Carilah rezeki yang halal. Kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Nabi dah ajar. Kan rezeki yang halal kita cari. Kita tengok kadang-kadang om, kadang-kadang kan pernah
Kita dah bayar bilnya, dah bayar bilnya, dah bayar-bayar. Eh, berlebih lagi apa yang belum bayar? Bila cek-cek, semua bayar dah. Ini apa ni ke eh? Berlebih. Alhamdulillah, kebetulan anak alat tanya. Ya, 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 lama tak makan luar. Tak apa, malam ni kita makan kek luar, ya? Yeay, kosannya bontang tika kek luar rumah. Tak ada lah. Ayah buat lawak tahap gaban kan. Dari kata bawa pergi makan kek luar. Ada rezeki sikit. Alhamdulillah. Iyalah. Lepas tu dua bulan lepas tu baru ingat tu duit apa. Ada duit dah disimpan untuk benda lain. Tapi rezeki lah tu. Mana? Cari rezeki yang halal. Jangan sibuk cari duit banyak.